Alhamdulillah setelah beberapa kali pindah tempat, Jenderal Senen akhirnya diajak sama Pak Jantung untuk dipertemukan dengan Romo Sundi yang tentunya benar budaya. Kemudian kita bertemu dengan sepakat untuk memindahkan Jenderal Senen. Sebenarnya ini jadinya itu adalah kumpul berkomunitasnya sih, mungkin itu yang bikin teman-teman jadi suka untuk ngumpul, karena kalau di sini jadinya selain ngejam, itu yang duduk-duduk ini kadang ketemu ngobrol. Pasti identitas. Beliau itu selalu menekankan tentang identitas. Kok kamu main apa? Jazz, rock, blues, apapun. Tapi selama kamu orang Indonesia, jangan tinggalkan kita sebagai orang Indonesia. Itu yang paling saya ingat, karena beliau sering ulang-ulang itu dan garis bawah. Terus orang cuma main jazz kembali. Sok-sokan ke barat-barat. Enggak, saking beliau itu mengajarkan kita bahwa yang penting itu bukan masalah kamu mau jago atau enggak untuk bermain musik, tapi bagaimana cara kamu nyedulur sama orang, bagaimana cara kamu bersosialisasi. Itu sih legasi yang buat saya sangat kental banget di Jazz Musician. Let's all just go, so in my love, let's all just go.
menjadi pelaga cinta. Thank you.
kita selalu tertuju pada dunia. Remember
Pacang merah putus asa di tengah pancaroba.
saja tidak akan lengkap kalau misalnya kita tidak mendengarkan satu tokoh ini ya. Beliau ini juga akan kita undang ke depan dan kita beri tepuk tangan untuk Pak Butet Kertarajasa. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-temannya Jadu semuanya. Ini malam adalah ibadah kebudayaan. Ibadah yang gak ada urusannya sama agama. Gak malah bikin repot. Ini ibadah teman-teman saja. Untuk memberikan jalan terbaik bagi Jaduk untuk menuju surga. Jangan-jangan ada beneran. Jadi saya berdiri di sini ini mewakili keluarga, baik keluarganya Pak Bagong Pustiarjo, juga keluarganya Petra. Jadi saya cuma ingin berterima kasih kepada Anda sekalian yang merelakan waktu di sini, juga kawan-kawan Kuaitika, Ngayuk Jazz, Jasmine Senen yang menyelenggarakan acara ini. Kita semua belajar saja untuk mengikhlaskan Jaduk pergi jauh. Sudah 100 hari sinau ikhlas ternyata sulit. Susah. Kalau kita bicara tentang kematian lalu bilang, saya ikhlas baik, saya tabah baik. Saya ngerasa kayak asu angel. Susah. Setiap latihan, kemarin latihan sih mewek, datang ke kuburan mewek. Ketoknya gagah-gagah begitu masuk ruang studio, kawaii yuk ditato, termehek-mehek. Masih uang. Hari ini aku janji sama teman-teman, janji lo ya, ini happy lo ya. Mengantar Jaduk happy, raleh mewek-mewek. Bahwa Jaduk pergi ben seneng. Kalian, saya mendesak kawan-kawan Kua Etika, kawan-kawan Sinteremen, janji lo ya, Jaduk boleh pergi. Jaduk boleh meninggalkan kita semua. Tapi kalian hendaknya mewarisi apinya, bukan cuma abunya. Begitu pula saya nyatakan kepada teman-teman Ngayuk Jazz, wes tenang baik. Ikhlas ke Jaduk, Ngayuk Jazz tetap jalan. Kalau Jaduk biasanya yang gendam, aku berperan ikutan gendam. Jalan semuanya. Begitupun ini yang saya pelajari dari almarhum Pak Bagong yang disebut-sebut Mas Don. You wish, Pak Bagong pergi. Apinya kita ambil, bukan abunya. Kita tidak perlu merepetisi tariannya orang mambu Pak Bagong, ya ben, Pak Bagong selesai bersamaan kepergiannya. Jaduk, selesai bersama kepergiannya. Kalian meneruskan dengan apinya. Dan saya minta kepada Anda sekalian, sahabat-sahabatnya Jaduk, untuk mendoakan Waib Nika, mendoakan Sinterneman, supaya mereka terus mengusung apinya Jaduk ke depan. Terima kasih, selamat malam.
Bye.
tadi adalah dibuat oleh Kuwait Nika berangkat dari siulan Pak Jarud Ferianto waktu berada di Afrika dan diwujudkan dalam sebuah komposisi baru yang kami beri judul Dua Beruang. Luar biasa. Meskipun beliau sudah tidak di tengah kami, tapi beliau masih berkarya bersama kami dengan mewariskan melodi dalam bentuk siulan itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Jarud. Pasti beliau bangga melihat kami di sini. Memang tanpa firasat dan begitu tiba-tiba itu yang kami rasakan. Kepergian sang guru, bapak, leader, kakak, teman, sahabat, begitu mengejutkan kita semua. Tanpa pesan, hanya kesan. Kesan yang indah, bahkan begitu indah bagi setiap proses yang kami lalui bersama-sama dalam bermusik dan dalam ibadah kesenian. Pak Bos, lewat komposisi yang akan kami tampilkan ini, kami Kuwait Nika membuat karya baru khusus buatmu pada malam hari ini. Kami bersama-sama menguntapke menghantar tidur panjangmu di tempat peristirahatan terakhirmu dengan keikhlasan, dengan senyuman, suara luka abadi Pak Bos, nguntapke dari Kuwait Nika. Thank you.
kita ikhlaskan dulu saja. Dimanapun beliau singgah, walau hanya berbentuk siulan, kelak komposisi akan tercipta laksana denyut nafas. Komposisi ini juga berangkat dari siulan Pak Jadu Ferianto yang beliau saat itu berada di Table Mountain Afrika, terus menjadi karya Kuwait di sini karena digarap bersama-sama. Dan komposisi ini besok pada tanggal 27 Maret 2020 akan kami tampilkan di Cape Town Jazz Festival di Afrika Selatan. Pak Jadu pasti bangga melihat kami di sini. Komposisi ini kami beri nama Angin Gunung. Semoga kesejukan angin gunung itu bisa menyertai kita semua dan menyejukkan Pak Jadu Ferianto yang berada di surga. Angin Gunung. Thank you.
Sudah kita sampaikan di depan bahwa pada malam hari ini kita akan touring, kita akan bertemu dengan banyak orang di sini. Dan untuk malam hari ini kita akan mengundang bersama-sama orang yang akan hadir di depan kita, ya. Namun sebelumnya, ya? Gue pengen lo pada nyalain lampu di handphone lo. Iya, pada bawa handphone kan lo, ya? Please. Pada bawa handphone kan? Boleh dong kita keluarkan handphone kita, ya. Keluarkan handphone-nya, nyalakan lampunya, flashlight-nya, semuanya. Nyalakan flashlight-nya. Kalau kali ini boleh ya? Boleh ya? Boleh. Semuanya kami undang sekali lagi semuanya. Bagi yang punya handphone, iya, yang bawa handphone semuanya. Semuanya kita nyalakan sekali lagi semuanya, sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita ciptakan cahaya malam hari ini. Yang bawa dua handphone keluarkan dua handphone, semuanya bawa tiga enggak apa-apa, kalau yang admin-admin punya 4-5 bawa keluarin semua ya. Karena kita bikin sesuatu yang lebih meriah lagi ya. Benar. Ini bukan tentang TikTok, tapi tentang seorang yang spesial yang akan kita ajak ke depan nyanyi bersama Kua Etnika. Dan kali ini kita sambut bersama-sama dengan cahaya kecil-kecil kita yang bersatu menjadi banyak di sini. Kua Etnika akan bersama dengan JSX Sunda. Thank you.
dalam kegelapan hitam kini hitam. Diskonnya kapan Om? Yeah. Okay. Karena beliau dari Amerika. RS ya. Sampai sana. Good evening, Uncle James. Hey. Oh, apa kabar? How are you tonight? Eh, pakai bahasa Indonesia aja. Apa artinya, Mas? I don't know. Okay. Apa kabar? Sehat, Om James? Baik. Ini kabarnya kalau Bapak jatuh ke Amerika itu selalu menghubungi Om James ya? Nginep di rumah. Oh, malah nginep di rumah.
saya panggil Mas Richard. Tepuk tangan buat Mas Richard Hutapea. Luar biasa beliau hadir di sini. Nomor lama dari Gua Etnika Matahari. Sembur rantau
selanjutnya pasti ditunggu-tunggu juga pada malam hari ini. Ada cewek cantik yang baru naik daun, luar biasa. Teman saya, sahabat saya, ini iki orang ngaku-ngaku loh, ini tenanan. Iya, sekolah, setokos, cuma beda nasib. Kita panggil Soimah Pancawati. Wah, ini tujuh belas. Ayo kita mulai, Win. Thank you.
Aturnuhun. Malam ini saya sangat bangga bahwa bisa menghadiri hari yang sangat berharga, 100 hari kepergian Pak Djaduk. Saya malam ini gak mau banyak ngomong karena takut nangis. Saya gak mau nangis buat Pak Djaduk. Hanya ada satu kata buat Pak Djaduk. Pak Djaduk itu memang asu tenang. Jadi sugeng sare Pak Djaduk, saya yakin beliau di sana sangat senang. Dia sok-asoknya malah senang. Karena Pak Djaduk gak mau sedih, Pak Djaduk mau senang. Jadi kita malam ini bersenang-senang dan saya terlibat pada malam hari ini. Terima kasih banget. Terima kasih. Matur nuwun. So imam kajawati tepuk tangan dong. Luar biasa. Konco saya itu ya asu tenan. Rezekine apik tenan. Nular ya. Baiklah, kita panggil sahabat kami, senior saya yang luar biasa, Mbak Endah Laras. Tepuk tangan dong. Thank you.
Sipung Gusti Doro Jaduk Estimewa. Dodol kreweng ini kreweng nopo ya? Ini gledek-gledek nopo kan? Jazz itu latar belakang kulturalnya adalah kesetaraan, egalitarian, kemudian di situ ada interaksi-interaksi, care ya, jadi saling peduli, interaksi itu harus ada kepedulian ya. Nah, kemudian improvisasi, tiba-tiba ada faktor baru yang datang yang di luar kita atau misalnya cuaca dan sebagainya itu harus kita harus improve kan. Kemudian ujung-ujungnya adalah harmoni. Jazz diselenggarakan dengan ala pesta rakyat gotong royong kampung nyatanya juga baik-baik saja. Mas Jarum selalu bilang bahwa ya jazz itu tidak hanya di musik, tapi kita bergaul, berjam session, saling bertukar, berkolaborasi dalam pergaulan, dalam itu ya jam session, ya kehidupan yang sangat nge-jazz gitu itu. Dengan demikian, Ngayok Jazz 2019 sudah dengan bahagia dibuka. Satu Nusa, Satu Negeri. Susan Susana, Susan Susana. Ngayok Jazz saya nggak sebut sebagai festival ini. Ngayok Jazz itu peristiwa budaya karena dia berpengaruh terhadap semua sendi-sendi kehidupan di Jogja, semua ini bahkan Jawa Tengah. Masyarakatnya memungkinkan untuk ini ada. Dan Jaduk masuk dengan sangat cantik persetampingnya. Panggung ini memang dirancang oleh saya dan Mas Jaduk berdua. Dia bilang, Mas kita mesti bikin gini, ayo. Aku nanti main Mas. Dan saya penuhi permintaannya, dia main sore Mas. Anda tidak lihat dia, tapi bunyinya ada di sini. Jadi pas masuk studio, Mbak Selena kan ngomong.
nangis. Alatnya orang nongeng sambil ngomong, tapi orang ngomong ya. Biar ini, kita ini biar bajingan ini biar kabir. Belum siap kak dari kontrol-kontrol. Yang Nangkep Jazz sudah jadi, walaupun Mas Jadu sudah tidak ada, legasinya tetap ada dan bisa diteruskan dengan yang lain. Terima kasih untuk kegembiraan yang Anda ciptakan bersama dengan Mas Yudi, dengan Soimah, dengan kawan-kawan Muaytika yang mari membangkitkan Jadu Kahan. Saya, Petra, istrinya, kelima anaknya, semua mengikhlaskan kepergian Jadu. Ayo Jazz sudah diberi rabuk yang luar biasa. Nyawa Jaduk menjadi rabuk Ayo Jazz. Tidak ada alasan untuk Ayo Jazz berhenti. Teruskan mimpi Jaduk. Terima kasih. Selamat. Selain pimpin kuai nikah, Jaduk juga menyutradarai teater Gandri. Dia menata musik, dia menciptakan lagu-lagu untuk teater Gandri. Tahun 2019, banyak misteri yang ganjil dan hari ini saya bisa memaknai keganjilan-keganjilan itu menjadi satu fakta yang aneh, yang ajaib. Tahun 2019, saya naik panggung dalam 3 lakon. Satu tentang puisi-puisi cinta di tim Jakarta. Lakon Kanjeng Sepuh, bagian dari serial Indonesia Kita di Jakarta. Dengan teater Gandri, para pensiunan 2049 di Jogja dan di Jakarta dan berikutnya di Surabaya. 3 lakon itu saya dalam karakter permainan semua dengan setting kuburan. Bicara tentang kematian. Di panggung lakon Kanjeng Sepuh, saya tidak berdaya dan akhirnya terjadi peristiwa yang mencemaskan, tapi Jaduk tidak bisa menghadiri peristiwa saya di Jakarta, dia hanya bisa di Jogja karena sejumlah kesibukan. Dan ketika saya lolos dari maut pada bulan Maret 2019, saya pulang, Jaduk menyambut dengan kegembiraan, "Ore, kakangku Rasito mati." November 2019. Oh, sebelumnya September 2019. Saya bersama Jaduk berangkat berdua ke Afrika Selatan, ke Johannesburg dan Cape Town untuk mempersiapkan kesertaannya nanti di bulan Maret tanggal 27 untuk Jazz Festival di Cape Town, mencari vokalis dari Afrika. Dari Kepton. Tadi lagunya, komposisinya sudah dibikin kawan-kawan Kua Etnika. Di Kepton itulah saya yang selama ini gak pernah berjalan berdua sama Jaduk naik ke puncak gunung Table Mountain. Di sana Jaduk menemukan kegembiraan. Wes ketemu apa? Melodinya. Dia lalu bersiul-siul dengan smartphone-nya terekam. Maka ketika Jaduk meninggal, beberapa jam kemudian saya tanya kepada Petra, tahu passwordnya Jaduk enggak? Tanggal segini, jam segini kira-kira dia merekam dengan bersiul-siul melodi dari Table Mountain. Dan ternyata setelah di tracking bisa ditemukan, saya bagikan.
kawan-kawan gua Etika, dan itulah warisan yang nanti akan dimainkan di Captain Jazz Festival. Bersama Teater Gandri, sejak zaman almarhum Heru Kesawamurti, kami itu menjadikan kehidupan yang penuh canda, bahkan hal-hal yang sering dianggap mencemaskan itu menjadi bahan percandaan, termasuk soal kematian. Susilo dan Bagus Singarto Ngarso itu dan paling hobi ngeledek-ngeledek, ngelawak-ngelawak soal percandaan kematian. Begitupun Jaduk, saya. Kematian satu keniscayaan yang sangat sehari-hari full kerja. Dan ketika para pensiunan yang dimainkan Gandri sebulan yang lalu, dua minggu setelah saya tidak berdaya di panggung Taman Ismail Marzuki, Teater Gandri manggung di panggung ini, saya memerankan arwah mayat. Karena Jaduk cemas, maka dia menyiapkan ambulans, menyiapkan dokter di wings, bahkan dia menyiapkan kostum seperti yang saya pakai. Dia menghafalkan dialog saya, jaga-jaga. Seakan-akan kematian itu monopoli saya. Maka ketika November tanggal 13 itu Jaduk meninggal, saya berkabar kepada kawan-kawan. Semua orang yang mendengar berita itu, loh, kok Jaduk? Kudune Butet. Butet yang berulang-ulang kepatil jantungnya, kok sik mati Jaduk? Lagu dalam Para Pensiunan itulah yang liriknya ditulis Agus Nur, menyertai keberangkatan saya di dalam peti mati. Di dalam lakon itu 30 menit saya berbaring hanya mendengarkan lagu itu. Hidup, mimpi panjang, hidup.
tiada kembali, tiada. Bye.